Orang syirik dia yakin katanya Allah Ta'ala yang mencipta segala makhluk. Tapi dia tak ada ketuhanan. Katanya. Orang musyrik ni dia tak ada pasang ibadat ketuhanan kepada Allah. Tak ada. Tapi dia adanya Tuhan hok pasang buat. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, laut, bukit, semua. Ini dia percaya. Itulah akidah orang Arab belum pada Islam dan semasa Nabi SAW sedang duk dakwah, duk rayak, akidah pokok mereka macam inilah. Lepas tu adanya setiap masa sampai ke hari kiamat. Manusia pasang syirik yang percaya kepada Allah Ta'ala tapi pasang syirik-syirik. Pasang sekutu dengan Allah. Inilah Allah tanya di dalam ayat Quran nak we kejak pegangi seseorang manusia tentang ketuhanan hok pasang ibadat tu. Tu dah dia panggil tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Ayat 84 sampai 92 surah Al-Mu'minun. Sengaja baca panjang ayat ni sebab dia jadi seguguh. Nah, satu tanda ayat berhubungnya dengan akidah. Allah Ta'ala tanya, Allah jawab. Nyata, tanyakanlah wahai Muhammad. Qul, tanya orang-orang kafir semua ni. Orang-orang syirik terutama sekali. Orang syirik dia yakin katanya Allah Ta'ala yang mencipta segala makhluk. Tapi dia tak ada ketuhanan. Katanya. Orang musyrik ni dia tak ada pasang ibadat ketuhanan kepada Allah. Tak ada. Tapi dia adanya Tuhan hok pasang buat. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, laut, bukit, semua. Ini dia percaya. Itulah. Akidah orang Arab belum pada Islam. Dan semasa Nabi SAW sedang duk dakwah, duk rayak. Akidah pokok mereka macam inilah. Lepas tu adanya setiap masa sampai ke hari kiamat. Manusia pasang syirik yang percaya kepada Allah Ta'ala. Tapi pasang syirik-syirik. Pasang sekutu dengan Allah. Inilah Allah tanya di dalam ayat Quran nak we kejak pegangi seseorang manusia tentang ketuhanan hok pasang ibadat tu. Tu dah dia panggil tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Tanyakanlah wahai Muhammad, kepunyaan siapa kah bumi ini dan segala yang ada padanya? Nah, mula-mula sekali Tuhan tanya, ha bumi. Hak siapa weh? Kalau kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Ini mula-mula orang-orang kafir musyrik jawab. Katakanlah, mengapa kamu tidak mahu ingat dan insaf? Terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1093. Yakni kalau kamu telah mengakui akan kekuasaan Allah yang demikian, mengapa kamu tidak mahu insaf bahawa soal kebangkitan hidup semula tu pada hari kiamat adalah mudah bagi Allah Azza wa Jal dan tetap akan berlaku. Nah, gitu lah. Sebab ayat ni dia ada eko dengan ayat belum pada ni. Sebab orang-orang kafir dia kata pensiang dia akan. Sejak daripada zaman-zaman dulu, siapa ke zaman Nabi Muhammad pun, orang kafir pakat jawab, mengenkan, a'idha mitna wa kunna turaban wa izaman a'inna lamab'usun. Adakah kita, apabila kita mati dah, kami apa, apabila kami mati, kami jadi tanuh dah, jadi tulai habis dah, hancur. Adakah kami bakit semula? Awa abaunal awwalun, dalam surah lain. Dalam surah ni
Laqad wa'idna nahnu wa aba'una min qabl. Sudah pun dijanji kepada tok-tok nenek zaman-zaman dulu. Orang-orang dok royak dah katanya mati hidup semula, hancur dah hidup semula. Pen-pen-pen dah, orang mati nak pergi hidup semula. Ha itulah. Allah Taala pun tanya lalu. Kalau begitu dia mu tak percaya benda tu, cuba mu tengok bombing tempat mu duduk. Milik siapa ni? Hak siapa? Pas kalau dia kita kecek zaman-zaman lah ni, tak ada sorih habuk. Atas muka dunia ni mari royak katanya, bombing ni kita awak ni. Tok kita awak. Bukit-bukit hidup juguk tu, zaman tok kita tu, dia duduk buat. Tak ada. Sorih habuk, tak ada royak katanya, dia buat bukit, dia buat langit. Dia buat bombing. Fir'aun lagi hak mengaku katanya dia gergasi dunia. Fir'aun tak mengaku katanya dia buat langit, dia buat bombing. Fir'aun dia mengaku katanya dia jadi pembesar orang hak pasal hanallah, tak ada siapa nak lawan aku. Dia nak dia mengaku amnat dia ya. Fir'aun dia tak mengaku katanya dia buat langit, buat bombing. Ah inilah. Nah. Allah tanya lagi. Tanyakanlah lagi. Hei Muhammad, siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh? Nah, tengok. As-samawat as-sab'. Langit tujuh lapis. Wa rabbul arsyil azim. Dan Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Tanya tu tanya nak we kejak email tu. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab segala-galanya kepunyaan Allah. Tengok. Bermaknanya orang musyrikin dia kenal Allah. Dia reti ha Allah Taala. Ha ketuhanan hak pasal buat ni lah semua dia reti belakang. Siapa ke arasy? Orang musyrikin dia reti katanya Allah Taala mempunyai langit tujuh lapis dan arasy yang sangat besar. Masya-Allah. Tanya lagi. Nah, ini ada terjemuh lagi. Pimpinan Ar-Rahman. 1094. Yakni kalau kamu mengetahui yang demikian, maka mengapa kamu tidak mahu menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan mendustakan Rasulnya? Nah, ini sebagai hurai nak jadi kejap lagi ayat ni yang kita baca. Mari pula ayat yang ke-88. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Tanyakanlah lagi siapakah yang memegang kuasa pemerintah tiap-tiap sesuatu. Cerak nah, orang ada email dia jawab cerak katanya Allah. Musyrikin pun jawab serupa juga. Cuba kita tengok tak. Siapakah yang memegang kuasa pemerintah tiap-tiap sesuatu serta ia dapat melindungi tiap-tiap sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang dapat diperlindungi daripada kekuasaannya. Maknanya Allah Ta'ala lah yang krong semua. Kum krong, jaga, kawal, kontrol semua tu. Siapa? Tu saya tanya. Siapa pandai-pandai, bijak sekali. Kau boleh jaga ke amin ni, keselamatan. Waktu jadi maju, gotu maju ke ni. Masya Allah. Daripada kekuasaannya. Jawablah jika kamu mengetahui. Ha jawab. Tuhan sendiri jawab dalam ayat. Saya quluna lillah. Tengok tiga kali dah turuk-turuk. Hak orang kafir jawab Allah Taala ambil catat dalam Quran dia ni untuk selama-lama. Saya quluna lillah tiga kali. Masya-Allah. Mereka akan menjawab segala-galanya dikuasai oleh Allah. Katakanlah jika demikian bagaimanakah kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar? Ha, tapi tak ada arah benda-benda bahasa ini. Ni orang syirik yang tak baca ni. Orang kafir tak baca. Saya yakin katanya orang kafir tak baca oleh Quran. Ramai-ramai lah kecuali orang yang duduk nak sungguh. Orang kafir yang duduk nak sungguh, dia baca Quran. Tu pun dia baca, tu jual dia, wallahualam lah. Boleh jadi dia tak ada nak pengajaran daripada Quran ni. Dia nak tahu cut, hak pasang salah-salah, hak tak kena tepat yang nak comti, dia baca. Ada setengah-setengah orang kafir baca Quran sebuah. Habis.
Banyak orang dah saya jumpa hak pasang depan sama depan, dia orang sendiri royak katanya dia baca Quran. Kita yakin katanya dia tak baca hak bahasa Arab ni, tapi dia baca Quran. Pas Quran hak orang terjemuh di dunia sekarang ni, dia terjemuh hak pasang makna Quran saja. Tak ada dengan bahasa Arab, tak ada dengan bahasa Quran lah. Ada Quran sutai selalu dah dengan bahasa Inggeris, bahasa bahasa Sia saya tak biasa tengok lagi. Tapi bahasa Inggeris biasa tengok dah. Quran Al-Quran saja. Maknanya tak ada isi walaupun sikit, tapi orang putih dia pergi baca. Dia reti katanya isi hadut ada dalam Quran ni ada gapa nama gitu. Dengan kita hadut mengaku katanya kita orang Islam ni tak biasa bahasa, tak biasa baca ayat makna sebuah Quran. Hak kita dak baca ni baca Quran, baca isi Quran gerang-gerang habis. Gerang-gerang habis. Boleh pahalalah kalau kita dak baca hari-hari. Tapi makna Quran, isi Quran setengah-setengahnya boleh kepada orang kafir hak pasal nak reti Islam ataupun nak tahu katanya dalam Quran ni ada gapo kata ataupun niat dia niat pak molek terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap Allah Taala. Dia nak tahu tu. Dia temu pak tu dengan bodoh-bodoh dia ya tanda ha ayat ni, surah ni Tuhan kata lagu tu. Ha. Dia nak cari chatbot. Padahal dalam Quran tak ada chatbot walaupun sikit. Dia nak cari ayat hak pasal hak dia temu pak cocok dengan nafsu dia. Ha Quran ada ayat tu waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Membunuhlah orang-orang hei orang Islam, membunuhlah orang kafir semua. Supaya dengan orang kafir duk cita-cita nak bunuh mung semua. Wah, tak kat aku dah. Nah. Boleh kat aku saya. Ha gitu. Padahal dia tak tahu reng rau konanan gapo, langjak nan gapo. Dia tak tahu. Ya noknya hak pasang ayah hak pasang ganah-ganah, bakai-bakai. Padahal tu hei tak ada royak sikit habuk. Hubungin dengan keganasan apa ada ayat perang ada dalam Quran tapi kena tahu tima tipai dia buang nah buang lang kena reti hak tu barulah reti sungguh Quran. Pak orang kafir hak dia baca Quran dia nak tahu makna dia, dia tak ada nak beriman ni, hak tak ada nak beriman itulah. Tapi orang yang Allah Taala buka hidayah alhamdulillah, walaupun niat dia pada mula-mula tu nampak tak molek. Tapi bila dia baca, kau jeliga, kau sedak, kau makan. Masya Allah, setengah-setengah orang baca Quran, masuk Islam. Ini lah. Kalau kita nak katanya, orang tempat kita yang berbahasa Melayu dan berbahasa Sia. Saya nak pergi, ada ni, ramai-ramai. Tak ada dia nak cokcong siapa. Siapa yang minat bahasa Melayu, cubalah baca makna Quran sebuah. Subuh, tak lalu dah. Aku nak baca. Nak reti katanya isi dalam Quran ni, gapa nama tu dia ada. Sungguh katanya dengan secara umumnya, kita duk baca hari-hari. Isi Quran dah lah tu. Tapi nak tahu, nak reti, nak jadi pak, nak otak kita, suti otak ni. Oh, ni isi dia ada dalam Quran. Siapa minat dengan bahasa Sia, baca bahasa Sia. Siapa boleh bahasa lain lagi, bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke bahasa apa? Oh, kau molek lagi. Orang dia boleh baca Quran dengan bahasa Arab, makna tafsir dia dengan bahasa Arab. Oh, sudyot. Sebab umumnya, tafsir-tafsir ni ada dalam bahasa Arab. Walaupun sebahagiannya ada dalam bahasa lain lagi. Yang orang penduduk dunia ni baca banyak, iaitunya bahasa English. Alhamdulillah. Ni sebab itulah. Orang dia tahu bahasa banyak, dia kaya. Nah, kaya bahasa ni Allah. Hak ni lah yang kita nak. Jangan miskin bahasa. Jangan hanya kita tahu bahasa Melayu. Setengah-setengah orang minta maaf ni. Saya tak ada cok-cong siapa dah. Bahasa Melayu hak dia duk kecek hari-hari tu baca telo lagi. Baca tak kena lagi. Apa tu? Kita kena patenah. Jadi baca, rajin baca. Rajin. Lepas tu bahasa pasal yang ada di dalam Quran ni kadang-kadang ia bahasa tinggi. Bahasa tu bahasa tinggi. Bagi orang yang ngaji dia reti, tahu oh lagu ni. Setengah-setengah orang baca bahasa Melayu so, baca bahasa Sia so, nak tiap tengok oh baca bahasa Melayu dia tak faham. Sebab apa? Sebab kuamru bahasa dia tu tak sapa.
Tapi boleh baca sesiang. Tu tanda katanya orang tu nak sungguh tu. Hari-hari ya baca. Alhamdulillah. Nah, kita jangan duduk di tangga baca tu saja. Tapi marilah kita pakat wirti sungguh-sungguh. Wipahe amal kita sabar. Hidup kita pun hidup dengan Quran insyaAllah. Nah, masa ada sikit lagi. Allah Ta'ala pun tanya sini. Nak jadi manusia pada zaman itu dan semua tiap-tiap zaman pakat mikir. Nah, cuba kita tengok nota kaki 1095. Yakni kalau kamu mengakui kekuasaan Allah yang demikian, maka bagaimana kamu diperdayakan oleh hawa nafsu? Ha, tengok ni. Oleh hawa nafsu kamu sehingga kamu terdorong menyembah benda-benda yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Terdorong ni maknanya seolah katanya supaya ditolak ramai-ramai pakak he belaka nak sembah tak kong. Lepas tu latih sembah tak kong ni sejak daripada lepas pada Nabi Adam mati tak lama, orang mula sembah tak kong sampai ke akhir dunia orang sembah tak kong. Yang hidup harap katanya ah tak ada dah atas muka dunia ni orang sembah tak kong. Tak. Nabi ayat katanya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku sendiri ni akan kembali sembah tak kong semula. La ilaha illallah. Ha, nanti kita tengok sikit lagi. Orang Islam kita duduk depan tak kong, duduk sembah. Sembah. Waktu siapa waktu semaya. Boleh jadi ni. Benar-benar bahasa ni tak mustahil sangat. Sebab kita duduk tengok dalam klip, dalam line, orang duduk atas, Masya Allah. Orang Islam negeri Cina, orang Islam negeri itu, negeri ni. Tak kong cerak-cerak duduk depan. Ha. Dia duduk ambil colok dia cucuh. Nyong. Duduk baca. Dia cocok pak tu. Nah, gambar Kaabah pun ada. Tapi tak kong duduk depan. Benda ni tak mustahil. Penpaidai sangat. Yang adanya orang-orang Islam kita hak pasal lemuh tak rok akan buat macam ni. Allah pun royak. Nak jian-jian lagi hubungnya dengan tauhid. Tengok dah dua ayat lagi. Ayat 91 92 ni. Masa nak sampai dah 20 minit. Allah tidak sekali-kali mempunyai anak. Hak ni syarat dah. Allah tak ada anak wei. Ha gitu. Dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan besertanya. Maknanya tak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, tak ada. Kalaulah ada banyak Tuhan, tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian. Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan bukit, Tuhan laut, Tuhan bintang, Tuhan matahari, oh banyak Tuhan. Nah. Ha, tu. Sebab tu dalam agama Hindu utama sekali banyak Tuhan. Banyak dewa-dewa. Hindu Pram ni banyak. Pasal yang adik-beradik belakang ni Hindu Pram, Sikh, Put. Adik-beradik belakang tu. Pasal Tuhan banyak belakang. Lepas cuba kita gambar Tuhan yang hidup semua tu. Tokong-tokong hidup semua. Hak siya pasal, hak pasal Put, pasal ni. Hak Cina, bad lah. Nah. Hak pasal ada 4 pala pun ada. Duk ke India tu, Masya Allah, 10 pala duk ada. Ha tu. Comel pula tu. Ada pala kau tu, pala kau ni. Ada gajah. Ha, tu hair dia. Ada belakang. Hak dia duk semua. Go tu ni. Ada hak besar, ada hak kecil. Ke India, kalau kita tengok perhati, tak ada tu hair tidur. Tapi si ada tu hair tidur. Bukan? Ha. Kalau tokong pasal Cina, senyum. Ha. Lalu kita tengok. Puruk-puruk bucik. Yang semua belakang. Siapa kau menate punya semua. La ilaha illallah. Lepas tu orang kafe pun kata kita, ya, hampah mung, dah semua batu di Mekah tu. Inilah akidah kita orang Islam. Kita pergi Mekah, wa umrah, wa haji. Kita hadap ke Kaabah. Jangan duk kosak katanya kita nak apa ni? Memuja-muja batu. Bukan sama sekali. Ni syirik besar dah. Kalau ada orang Islam duk pergi katanya batu Kaabah tu saksi. Syirik besar tu. Ini panjang dah. Kalau dah kita kecek dia panjang. Saya minta maaf saat ni saya rakyat nak berhabis. Masa habis dah. Tapi insyaAllah ulai semula, ubah semula esok. Kalau tak ada uzur ke apa kan. Ayat 91 siapa di seterusnya hubungnya dengan akidah kita betul-betul ni ayat yang Allah Taala cerita nak jadi kemah kejap patu ha tu ha ni tak ada kena balah ingat molek dah
Kita ada tengok dalam Facebook, dalam YouTube, Masya Allah. Dok baloh ha Allah Ta'ala ni, acik pecah lah. Ha Allah, ha agama tak ada kena baloh. Mana buat lagu mana? InsyaAllah, tiktam esok. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.